masa aksi DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur dengan keluarga besarnya pada siang hari ini adalah dalam rangka untuk menyikapi dan sekaligus sebagai upaya untuk menuntut terhadap aksi anarkisme pembakaran bendera PDI Perjuangan yang kemarin dilakukan oleh sekelompok orang. Dan untuk itu kami hari ini datang kepada Polres Jakarta Timur supaya dapat meneruskan tindak lanjut dalam rangka untuk menangkap dan mengusut pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan kemarin. Bang, ini apakah cuma long march kemudian aksi di sini atau ada secara tertulis begitu melakukan laporan ke dalam begitu? Ya, reaksi dan aksi pada hari ini adalah sebagai tindak lanjut dari kemarin, dan setelah hari ini kita akan melakukan aksi-aksi berikutnya, baik laporan maupun aksi massa berikutnya, sampai memastikan bahwa pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan benar-benar sudah diusut dan ditangkap. Kalau dari personel, dari Polsek sendiri sekitar 40. Belum dari Polres dan Polsek jajaran. Tapi Mas ini bilang nggak sih Pak tujuan ke Polsek Polres Jakarta Timur ini apa? Polres ya akan unjuk rasa menyampaikan aspirasi mengenai kejadian yang kemarin ada di DPR.